Hai, jumpa lagi dengan saya Anders Excellent dari Excellent Kit. Hari ini kita diberikan kepercayaan untuk membuat dekor bertema Mario Bros. Dan nama yang berulang tahun adalah Nicholas. Ide pertama kali untuk Mario Bros. Ini karena customer, Ibu Jovi, ini orangnya, dia menginginkan dekornya tuh yang kelihatan full. Maka kita memberikan ide, jadi dekor yang pertama ini sebenarnya terdiri dari 3 bagian teman-teman untuk backdropnya. Yang pertama itu adalah banner dengan ukuran 4x3, kita menggunakan rangka besi semacam ini. Kemudian di kanan dan kiri kita juga gunakan rangka besi yang berbentuk pintu dengan desain yang semacam ini. Nah, nanti untuk desain dasarnya saya akan share di sini. Jadi ini untuk desain yang tengah dan ini adalah desain yang bagian kanan dan ini adalah desain yang bagian kiri. Kenapa seperti itu? Jadi nanti pada saat kita mau membuat ini terkesan timbul, kita hanya tinggal tempel. Jadi untuk karakter yang kita bikin dari styrofoam, kita hanya tinggal menempelkan ke gambar-gambar yang sudah ada. Karakter styrofoam saat ini ada Mario yang pakai baju hijau, Mario pakai baju merah, ada ini kura-kura, dan ini satu monsternya. Juga beberapa jamur, itu terbuat dari styrofoam yang ketebalannya 5 cm. Terus kemudian di bagian depan nih, agar kesan Mario Bros-nya semakin kental, kita kasih mini atur pipa-pipa biar semakin kental nih kesan games Mario-nya. Terus pemilihan balon kita pilih di warna merah, hijau, kuning, dan biru. Ini agar sesuai dengan games-nya dan nuansa warnanya aja supaya lebih rame. Nah, kebetulan dari tuan rumah ini dia juga memesan kue dengan tema yang sama. Sebenarnya tadi itu awalnya pipa 3 ini mau dipakai untuk tempat kue, cuman karena ternyata tuh kuenya gede banget, jadi kasih meja sendiri. Terus kemudian di bagian depan kita taruh pipanya. Untuk masalah pemasangan banner bagaimana tipsnya, nanti klik yang ada di sini ya. Itu sudah ada, kita kemarin sudah sempat bahas. Terus kemudian, nah ini nih uniknya, karena kita nggak mau ada lampu dari belakang, akhirnya kita taruh lampu parlet nih dari depan. Kebetulan tadi ada kru yang naik ke atas, jadi dia menempelkannya di sana, kemudian disorotkannya ke sini. Dan untuk level 6, ini biar ala-ala game gitu ada levelnya. Dia usianya 6, jadi kita anggap ini adalah level 6-nya. Sengaja kita kasih lampu parlet juga di situ, berkelap-kelip, supaya bisa menjadi pusat perhatian, termasuk yang ada di namanya ini. Untuk kursinya, kita juga sesuaikan nih warna pitanya, yaitu biru, hijau, merah, dan kuning. Oke, sekian dulu. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, supaya kami terus bersemangat untuk membuat video-video serupa. Terima kasih.